teman-teman, selamat datang di channel YouTube Platinum Banjarmasin. Nah, kali ini di bengkel Platinum Banjarmasin ada pengerjaan beberapa unit mobil ya. Di sebelah sini ada mobil Ford Everest yang dimodif sama ownernya jadi kayak Raptor. Nah, ini di-wrapping dari warna biru jadi warna Nardo Grey. Ini masih proses pengerjaan. Dan di sana ada mobil Fortuner dari warna hitam glossy jadi warna hitam doff. Nah, di sebelah Fortuner ada Range Rover, itu sedang pengerjaan PPF glossy ya, teman-teman ya. Dan di sebelah sana ada Ioniq 5 warna Gravity Gold yang varian yang matte ya, yang doff, itu juga sedang dalam antrian pemasangan PPF yang matte. Dan di sebelah sana kita ada Fortuner baru keluar dari dealer, langsung menuju ke Platinum Banjarmasin untuk pengerjaan karpet dasar, pemasangan peredam lantai, juga ada pemasangan audio. Dan di sini kita ada lihat nih satu unit mobil yang keren banget. Ini mobil Corvette C8 Stingray. Mobil ini nanti bakal kita wrapping menggunakan bahan Inno Zetec dan Deleon Yellow ya. Jadi dari warna aslinya hitam glossy, black gloss kayak gini, nanti akan kita rubah warnanya jadi warna kuning yang keren banget, teman-teman. Nanti kita lihat ya bagaimana proses pengerjaan mobil sport ini. Apakah nanti tim wrapping dari Platinum Banjarmasin akan menemui kendala mengerjakan lekuk bodinya yang bisa kita katakan lumayan ekstrim ya. Di bagian kap mesin sendiri, mungkin di sini nggak terlalu rumit, walaupun banyak lekukannya. Tapi nanti yang kita harus lebih perhatikan adalah bagian bumper karena lekukannya lumayan tajam, dan juga bagian bodi samping. Di sini juga lekukannya lumayan ekstrim ya, teman-teman ya. Kalau untuk bagian atap ini nggak ada masalah. Nah, nanti juga di bagian bumper belakang ini lumayan menantang ya, bumper belakang ini ya melekuk, dan di sini banyak sekali tikungannya. Kita sih upayakan untuk pengerjaan tanpa potongan ya, one piece lah. Oke, kita pantau aja bagaimana pengerjaan tim wrapping Platinum Banjarmasin untuk mobil Corvette C8 Stingray ini.
mobil Corvette udah hari keempat di Platinum Banjarmasin ya teman-teman ya. Emang untuk Corvette ini kita nggak bisa cepat karena, nah ini kita bisa lihat ya, untuk bumper depan kita kemarin udah upayakan supaya bisa one piece tanpa potongan, dan sejauh ini sih kita lihat bahan Indo-ZTEC sangat bagus ya untuk tikungan-tikungan tajam yang ekstrim seperti bumper Corvette ini. Ini kita full tanpa potongan ya teman-teman ya. Jadi ini satu piece melekuk ke dalam, ke atas lagi, dan ini salah satu keunggulan kalau kita menggunakan bahan premium ya. Jadi kalau bahan premium itu kemampuannya untuk mengikuti lekukan-lekukan ekstrim itu lumayan tinggi. Nah di sini fender masih belum dikerjakan. Bagian pintu ini nggak kalah ekstrim sama bumper depan ya. Ini memang request ya dari ownernya. Sisi dalam pilar ini sampai ke depan ini di wrapping semua. Nah kalau di sini memang kita terpaksa ada potongan di beberapa tempat ya. Tapi untuk urusan wrapping, potongan di bagian-bagian yang sangat ekstrim begini, tikungan 90 derajat, ini masih bisa dimaklumi ya teman-teman ya. Yang penting, bagaimana cara kita memotong dan membuat inlay sambungan itu rapi. Di sini juga kalian lihat di sisi dalam pintu, ini juga udah terbungkus dengan stiker, di wrapping juga, sampai ke dalam sananya. Nih, kalau kalian bisa lihat, di dalam sananya, itu juga di wrapping. Bumper belakang kita kerjakan di bawah, kita lepas dari body. Karena ternyata melepas bumper belakang dan panel-panel kayak fender kayak gini ternyata nggak terlalu sulit teman-teman. Kurang lebih mobil-mobil biasa aja lah, nggak terlalu rumit. Jadi kita berani bongkar. Cuman kita nggak yakin bisa pasang atau nggak nih. Nanti kita lihat aja, kita bisa pasang lagi atau nggak. Ya. Nah teman-teman, pengerjaan mobil Corvette CX Stingray ini udah selesai ya. Dengan warna dandelion yellow dari Indo-ZTEC, benar-benar merubah penampilan Corvette ini yang tadinya semula berwarna hitam jadi warna kuning yang benar-benar mewah banget ya teman-teman. Dan teman-teman lihat sendiri bagaimana proses pemasangan wrapping sticker ini dari bagian bumper, kap mesin, bagian belakang, sampai bagian dalam pintu, kita mengerjakan benar-benar dengan sangat detail ya teman-teman ya. Dan ini hari ketujuh Corvette-nya di sini, kita udah mau serah terima ke ownernya, kita udah checklist, kita udah QC semuanya, dan kita udah bisa bilang ini udah selesai ya. Nah buat teman-teman area Banjarmasin atau Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang mau melakukan perawatan mobil terutama dengan wrapping sticker, kalian bisa ke Platinum Banjarmasin. Di sini kita ready stock banyak sekali pilihan warna dan tentu didukung dengan pengerjaan yang profesional. Oke, pantau terus channel YouTube Platinum Banjarmasin. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you guys.